marah. Nggak marah, tapi kena sabar. Hi guys, so bersama saya lagi Ain dalam segmen Kaki Movie. So hari ini Ain nak bercakap tentang satu series, tak bukan series lah, dia mini series yang tengah hype sekarang dekat social media. Ain tengok orang dekat Twitter semua tengah stress-stress tengok cerita ni kan. So kita pun rasa curious nak tengok. Jangan pun tengoklah cerita dia, cerita Man vs B. So, cerita Man vs B ni dilakonkan oleh seorang pelakon yang international sangat terkenal, iaitu Rowan Atkinson. Siapa tak kenal Rowan Atkinson kan? Sedikit sinopsis tentang cerita ni. Seorang lelaki yang bernama Trevor ni dia ditugaskan untuk menjaga sebuah rumah orang kaya lah kan. Dan tuan rumah ni dia pergi bercuti selama beberapa hari. So, selama beberapa hari itulah Trevor ni dia kena jagalah rumah tu kan. Dan dijadikan cerita, Trevor ni dia rasa distracted dengan seekor lebah ni, yang dia rasa lebah ni mengganggu hidup dia kat dalam rumah tu. Bermulalah pertarungan antara dia dengan seekor lebah ni. So selama beberapa hari dekat rumah tu, macam-macam benda lah terjadi. And kalau korang tengok, korang akan rasa sakit hati ada, geram ada, macam banyak question lah yang bermain dekat fikiran korang kan. Macam kenapa dia buat macam tu? Boleh je dia ignore lebah tu lah macam tu. Macam tu lah apa yang rasa masa yang tengok cerita tu. Kalau korang dah tengok cerita ni, ada satu part tu yang buat Ain memang sangat-sangat geram. Dia punya marah dengan lebah tu sampai dia potong a part of body kereta tuan rumah ni yang berharga berapa juta? 2 juta if I'm not mistaken. And masa dia buat tu, apa yang rasa macam tu, kenapa dia tak fikir dulu before dia buat tu? Faham tak? Like normal people, dia akan macam okay, nak buat dia akan fikir, tapi dia tak fikir panjang, dia terus potong kereta tu. Itu yang memang buat saya rasa macam speechless sebenarnya. Macam, ya Allah, kenapalah dia macam ni, kenapa dia macam ni. Sampai kan ada episod yang macam saya tak boleh tengok habis lah. Saya pause dulu, tenangkan diri, minum air, okay, baru sambung. Sebab rasa marah dia tu tak boleh nak cakap lah. Tapi yang puji cerita ni is I suka sinematografi dia tu. Sangat cool, sangat cantik. Walaupun tempat yang dia berlakon satu set je, situ je kan. Tapi kita tak rasa pun cerita ni boring ke apa. So untuk cerita Man vs B ni, dia ada 9 episod in total. And setiap episod tu memang tak panjang. Dia mini series kan. So dia memang tak panjang. Dalam approximately 10 to 12 minutes lah. Maybe first episode tu je yang lama sikit, tapi episode lain semua sekejap je. So memang kalau untuk student-student yang tak banyak masa tu, kalau korang nak tengok cerita ni, bolehlah nak really stress kan. Sebab memang masa untuk each episode tu tak panjang. Okay, kalau nak bercakap pasal emotion sains sepanjang movie tu kan, boleh dikatakan 90% emotion lain tu hanya marah je. Ada part kelakar, cuma rasa marah tu dia overpower part kelakar tu, tahu tak? Walaupun yang berlakon tu kita tahu dia adalah seorang komedian yang sangat terkenal, tapi bagi saya dia macam Mr. Bean yang lagi ekstrim. Since ramai yang kenal dia as Mr. Bean kan, Rowan Atkinson dia ada buat satu statement. Dia cakap dia nak nampakkan Trevor ni karakter yang berbeza daripada Mr. Bean. Salah satu benda yang kita boleh nampak is dalam movie ni, Rowan Atkinson ataupun Trevor ni dia lagi banyak bercakap daripada Mr. Bean. Mr. Bean dia most of the time dia tak bercakap kan, tapi dalam cerita ni dia bercakap. So dia memang satu karakter yang berbeza lah daripada Mr. Bean. Untuk movie ni, I boleh, walaupun kita rasa marah, kita rasa marah, kita rasa geram, I boleh bagi 9/10. Dia overall dia memang menghiburkan dalam kemarahan. Berapa banyak kali Ain emphasize kemarahan tu sebab Ain memang marah sangat tengok movie ni. Untuk korang yang belum lagi layan cerita Man vs B ni, korang boleh tengok dekat Netflix. Sebab memang cerita ni tengah trending sekarang ni. So korang pun kena dan wajib tengok and rasa kemarahan tu sama-sama dengan Ain, okay? So itu sahaja daripada Ain hari ni. Jangan lupa like, komen,
subscribe and share video ni. So korang take care, bye.